Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Semoga masih selalu dalam kebaikan, murah rezekinya, sehat selalu teman ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan untuk membersihkan lahan ini yang untuk kita tanami sayur-sayuran itu. Ini hari yang keempat teman ya. Oke, bagaimana keseruannya teman ya? Yuk lanjut. Jangan lupa teman ya, like, komen, dan subscribe-nya. Oke. Ya teman, ini kita akan menjerangkan airnya dulu. Kita bikin kopi sambil istirahat ini. Kita bikin kopi, kita ngerebus ubi jalar itu. Ya teman, ini airnya sudah mendidih ini nah. Kita akan masak kopi dulu. Kita bikin kopi dulu teman ya. Oke teman, kita akan bikin kopi dulu sambil kita istirahat karena ini sangat panas di sini. Kita bikin kopinya yang siap saji aja teman ya. Kita harus pakai daun ini, sangat panas. Wow, mantap. Oke, mantap ini. Oke, kita akan masak ubinya dulu. Nah, kopinya sudah masak, kita masak ubinya, tinggal masak ubinya. Ini dia teman. Mantap, langsung kita jerankan dulu ini. Kita rebus. Oke, lanjut. Ya, teman-teman, sambil menunggu ubinya masak, ini lagi direbus, kita minum kopi dulu teman ya, sambil kita istirahat. Aduh, panas. Sambil kita nunggu ubinya masak, kita minum kopi dulu teman ya. Nah, kopi sudah dibuat duluan kan. Nih. Hari ini kita nggak bawa bontot oleh karena kita nanti pulangnya terjam 11-an atau setengah 11 nanti. Ini hari Jumat teman ya. Jangan lupa tuh teman-teman, ini hari Jumat, jangan ingatnya malamnya aja kan. Kalau malam Jumat pasti ingat, kalau hari Jumatnya pasti pada lupa kan. Nah, oke, kita makan roti dulu ini, bawa roti tadi kan. Untuk teman-teman yang suka berpetualang ya, kalau bisalah jangan lupa kan, ini hari Jumat, alangkah baiknya sudahin dulu kan berpetualangnya. Kita sama-sama menjalankan ibadah sholat Jumat sambil kita makan teman ya. Kak,
kadang-kadang tuh yang suka berpetualang nggak tahu jam kan, udah maghrib, udah zuhur, tetap aja berpetualang. Lagi berpetualang gitu kan, kalau udah mendekati jam 12 gitu, ya udah dulu. Nanti disambung lagi sekitar jam 1 atau jam berapa kan. Atau enggak gini aja temannya, kalau lagi mancing apa hunting kan, kalau seharian itu ya, kalau kita umat muslim bawa aja sajadah sama pakaian yang bersih gitu kan. Nanti pas lagi mancing gitu ceritanya, udah luhur itu ya selesai dulu kan, kita sholat dulu walaupun di hutan kita nggak apa-apa sholat teman ya. Selalu perbaikin 5 waktunya teman. Mantap. Kadang-kadang ada tuh yang ngejar hunting ataupun fishing seharian gitu full kan, ya lupa semua apa sih yang dikejarnya, cuman harta. Aduh, kalau saya enggak sih, memang kita sehat itu memang sih kita mencari harta, mencari rezeki, cuman enggak gitu-gitu juga kali. Kita sibuk mencari harta, kita lalai untuk ibadah kan. Ternyata enak juga roti ini dicelupin sama kopi nih. Mantap. Hari ini kita nggak bawa bontot, bawa roti cuma 2 tadi tuh udah kosong. Itu pun sisa kemarin itu apa, ubi jalar itu. Panas. Ini kita membersihkan lahannya ini teman, mungkin 2 atau 3 hari lagi kan. Udah gitu kita selesai, kita tunggu musim penghujan, sudah itu baru kita tanamin. Nah, untuk acara berpetualangnya kita tunda dulu teman ya. Oke lanjut, kita mau awasin ubinya udah masak atau belum kan. Aduh ya teman, ini ubi jalarnya ini baru masak ini. Panas. Alhamdulillah. Nah, hitam semua. Kita ambil pakai sumpit dulu. Nih. Kan? Kita masak ya. Ini teman ya, udah masak nih. Panas. Ya teman-teman, inilah ubi jalarnya sudah masak ini. Wow, mantap. Ini baru mantap ini. Ini dia panci kita. Bentar lagi kita pulang ini. Panasnya. Ubi jalarnya sudah masak ini.
nih. Wow, wow, panas, 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 panas. Harus makan pakai sumpit ini. Ah, pakai sumpit ranting kayu. Karena ini panas, panas, panas. Mantap, mantap jiwa. Nih, teman. Jos, mantap. Panas ini. Keringat sudah kemana-mana. Kita makannya pakai sumpit karena panas. Ini dia. Mantap, mantap. Panas, panas, panas. Kalau makan di kebun itu ya sederhana aja. Orang mau bilang orang kampungan kek, katrok kek, ya terserah, yang penting kita nikmat. Karena kebahagiaan itu sebenarnya sederhana. Apa aja kalau disyukuri itu pasti terasa nikmat. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman ya. Jangan lupa juga, ini hari Jumat. Yuk.